Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita 1 TV, saya Kevin Egan. Korban gempa 6,5 skala Richter yang mengguncang Kabupaten Pidijaya Aceh terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan korban tewas sudah mencapai 50 orang. Ratusan bangunan rusak akibat gempa 6,5 skala Richter yang mengguncang Kabupaten Pidijaya Aceh pagi tadi. Mayoritas bangunan yang rusak adalah rumah toko. Tujuh sampel DNA korban pesawat Polri yang jatuh di perairan Lingga, Kepulauan Riau dikirim ke Mabes Polri untuk diidentifikasi lebih lanjut. Dialog Prime Time bertajuk Tempat Ideal Sidang Ahok. Berita 1 News Channel pas saksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media X.